Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Cadas Ya Sobat Erhas kalian Ini hal yang menarik Gibran Rakabuming akhirnya ditunjuk Oleh uh, apa istilahnya oleh koalisi gemuk menjadi calon wakil presiden ya ya ini sekalian saja gimana mereka yang mendukung Prabowo dan Jokowi dan jelas bahwa this is the final game eh, the final uh, answer of the question bahwa eh uh, Prabowo akhirnya bergabung sama Gibran, dan Gibran adalah representasi yang paling sah dari Jokowi. Selain itu ada Kaisang juga dalam partai pendukung ini. Memang PSI belum memberikan dukungan secara formal, tapi it is a matter of time. Ketika Gibran sudah di uh, kubu Jokowi, ya tentu Kaisang tidak akan... Melabuhkan dukungan ke tempat lain Karena itu akan split ticket Jadi yang complete ticket Adalah PSI Ke Prabowo KS, eh, Prabowo Gibran dan Kaisang Berharap dengan Jokowi apa Sisa-sisa eh, kekuatan Jokowi Yang masih baik eh, Mereka bisa mendulang Suara yang signifikan untuk lolos Di parliamentary threshold <laughs> Bayangkan ya di kubu ini Ada lima orang yang berkualitas untuk menjadi wakil presiden dan tidak kalah dengan wakil presiden dua pasangan lainnya dengan Mahfud MD dan dengan Muhammad Iskandar. Ada Yusril Iza Mahendra di sana. Kita tahu seorang ahli hukum tata negara yang sudah senior juga kelahiran tahun 56. Ada Erlangga Hartarto. Kemudian ada Zulkifli Hasan. Ada The Rising Star Erick Thohir. Kemudian juga ada AHY yang digadang-gadang sebagai cawapres Anies Baswedan tapi kemudian uh, harus mundur. Jadi sobat era sekalian <laughs> dengan stok yang banyak ini ternyata kalah dengan seorang bocah bernama Gibran Raka Buming yang belum berusia 40 tahun tapi diberikan jalan oleh uh, pamannya untuk bisa mendaftar ke mahkamah konsum, uh, mendaftar sebagai calon ke KPU. Padahal putusan MK sendiri kontroversial karena hanya didukung oleh tiga orang hakim kalau kita letakkan dalam konsep atau dalam konteks Gibran Raka Buming yang pengalamannya hanya dalam tanda kutip menjadi kepala daerah tingkat kabupaten kota alias bupati di Solo. Padahal dua hakim dari lima orang yang mengabulkan itu mengatakan seharusnya yang boleh adalah hanya tingkat provinsi atau gubernur. Ya apa boleh buat sobat-sobat sekalian? nanti kita akan lihat ya kontroversi yang uh, terus berlanjut nantinya. Tetapi ya ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa memang uh, Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen untuk membangun sebuah susunan ketatanegaraan yang solid tapi sekedar mempertahankan bahkan mengembangkan uh, menumbuh kembangkan dinasti keluarganya. Dan tidak tanggung-tanggung memaksa anak sulungnya yang masih berusia 35-36 tahun untuk menjadi seorang calon wakil presiden dari seorang capres yang ya sangat senior dan termasuk diragukan kesehatannya. Oke, coba kita bacakan sedikit ya. Rapat cuma 10 menit, Prabowo klaim koalisi Indonesia Maju sepakat pilih Gibran Cawapres. Bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto resmi mengumumkan sosok cawapresnya, yakni Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengklaim seluruh partai politik yang tergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju, Kim menyepakati sosok Gibran menjadi cawapres. Pengumuman disampaikan Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Minggu Malam. Sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari delapan partai politik menyambangi kediaman Prabowo guna menggelar rapat memutuskan cawapres. Menurut pengamatan jurnalis suara.com di lokasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pimpinan parpol yang paling terakhir tiba, yakni pada pukul 19.28 WIB. <laughs> Paling bingung dia mungkin ya, datang nggak datang nggak. Kemudian Prabowo beserta seluruh pimpinan parpol koalisi Indonesia maju sudah menggelar konferensi pers pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Pada pemaparannya Prabowo menyebut keputusan untuk mengambil sosok Gibran sebagai cawapres sudah disepakati oleh seluruh parpol pengusungnya. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, kata Prabowo. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju jelasnya. Setelah itu Prabowo enggan membuka sesi tanya jawab dengan wartawan, ia juga tidak membeberkan kapan akan menggelar deklarasi, meski demikian informasi yang beredar Prabowo dan Gibran akan menggelar deklarasi pada Senin besok. Presiden Joko Widodo mengaku mendoakan dan merestui langkah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ya orang tuanya hanya tugasnya mendoakan dan merestui kata Jokowi. Lebih lanjut Jokowi menyebut bahwa anaknya itu sudah dewasa. Ia pun mengaku tak berhak mencampur urusan yang sudah diputuskan Gibran. Keputusan semua sudah dewasa jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita ucapnya. Berarti diketahui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka... ...diusulkan oleh Partai Golkar sebagai cawapres... ...mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya, speechless ya. Mau ngomong apa coba? Oke. Okay, uh, saya pun sen sendiri juga bingung sebenarnya. Tetapi uh, gini ya. Kalau memang uh, fair competition is okay. Tapi jangan sampai kemudian... Ya, seperti pernyataan Prabowo, nggak ada gunanya kalau tidak didukung oleh kekuasaan abis abisin uang misalnya, nggak boleh begitu. Uh, Oke, okay, ada dua stage sebenarnya, pencalonan Gibran itu sendiri syarat dengan rekayasa, syarat dengan kong kali kong di Mahkamah Konstitusi, kemudian putusannya sendiri a split decision dan hanya tiga orang yang uh, yang secara jelas ya memberikan karpet merah kepada Gibran, oke itu satu soal. Soal berikutnya adalah uh, apa yang diharapkan Prabowo dengan menunjuk Gibran Rakabumi? Kualitas, no, udah pasti tidak. Yang diharapkan adalah pengaruh Jokowi. Nah, kalau kita bicara pengaruh Jokowi ini ada dua. Satu real pengaruhnya, misalnya dia masih punya Projo. Macam-macam dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, sobat daerah sekalian yang harus kita pahami juga adalah kemungkinan eh, adanya campur tangan kekuasaan penggunaan state financial resources ya penggunaan apa eh, penggunaan state facilities, penggunaan birokrasi dan lain sebagainya untuk memenangkan ini. Nah, kalau itu terjadi, maka aduh Udahlah kita nggak bisa berharap dari pemimpin seperti itu. Bagaimana mungkin dia berimajinasi menjadi pemimpin dengan cara yang curang? Tapi kalau mau fair competition, udah sekarang sudah ada tiga calon. Silakan bertanding ya antara Anies dan Mohaimin melawan Ganjar dan Mahfud MD, lalu melawan Prabowo dan Gibran Rakabuming. Bertandinglah secara fair. Kalau bertanding secara fair dan kemudian ternyata yang menang itu memang fair, ya orang mungkin bisa menerimanya tapi kalau yang menang kemudian tidak ada tidak ada fair competition, ada keberpihakan institusi negara, entah itu barangkali di zaman dulu orang nyebutnya keterlibatan polisi, keterlibatan TNI, keterlibatan BIN dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk konteks 2024 ini tidak terjadi. Ya, semua institusi republik itu netral terhadap penyelenggaraan pemilu, tidak boleh ada berpihak baik berpihak kepada Prabowo Gibran yang di endorse oleh Jokowi maupun berpihak kepada pasangan lainnya even misalnya berpihak kepada Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar karena yang kita inginkan adalah betul-betul kemenangan itu dicapai dengan cara yang waras, yang benar ya dan tentu uh, tidak menghalalkan cara apapun untuk memenangkan pertarungan. Jadi the only way untuk memenangkan pertarungan adalah Anda membujuk rakyat untuk memilih Anda dengan ide, dengan gagasan, dengan persuasi, dengan sajak, dengan lagu, atau dengan apapun. Tapi bukan dengan pemberian. Ini yang harus kita uh, pastikan. Dan pastikan juga penyelenggara pemilunya netral. Ya, Hai KPU, ya, apakah Anda masih punya marwah untuk menjadi to be a netral? Bawaslu, apakah Anda punya keberanian untuk netral? DKPP, apakah juga punya keberanian untuk independen? Terakhir MK, kalau harus menyidangkan sengketa pemilu, nantinya apakah Anda juga mau netral? Ataukah Anda sudah berpihak atau ngeset untuk memenangkan kelompok tertentu? Jadi ini akan menjadi gugatan masyarakat yang luas seandainya kita terus memelihara kecurangan-kecurangan dan kemudian menjalankan praktik demokrasi secara seuntuluyo, demokrasi dengan kriminal, demokrasi rupiah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan pendukung Amin tetaplah semangatnya, tetaplah uh, lantang bersuara keras. 2024 Anis Presiden, Imin Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.